Saya bersama Kapolda Sulteng, Kombes Pol Richard B. Papan SKMA. Hari ini kami memperagakan alat yang kami dapatkan barang inventaris dari Korsabara Mabes Polri, yaitu ada dua. Yang pertama satu yaitu water gun, mobil water gun. Kemudian ada ini di belakang kita drone UI Pipitol. Jadi alat ini yang pertama water gun adalah alat untuk menghasilkan air bersih, yaitu air minum. Dan ini difungsikan nanti dimanfaatkan ketika kita mendatangi apabila ada bencana alam dan di sana ada kekurangan air bersih ataupun air minum. Air ini, apa mobil ini prosesnya adalah dia mengambil menyaring oksigen yang ada di sekitar, menyerap, kemudian diproses di dalamnya ada alat-alat di sana, ada filternya, kemudian menghasilkan air bersih yang bisa dapat diminum. Ini kurang lebih 1 jam dia bisa menghasilkan 1 galon, yaitu 15 liter. Kemudian ini ya, inventaris kita yang kita dapat ini drone UI Pipitol, yaitu alat untuk bisa kita memantau situasi apabila misalnya ada kegiatan unjuk rasa ya. Alat ini bisa di ketinggian 200 sampai 400 meter. Kemudian jaraknya dari mobil kontrol itu bisa kurang lebih 60 km ya, dan bisa di zoom 30 kali ya, sesuai dengan ketinggian nanti di mana penerbangannya. Alat ini difungsikan bisa bermanfaat untuk misalnya kita bisa memantau di seputaran ada kegiatan unjuk rasa ya, kemudian juga kegiatan untuk misalnya ada bencana alam bisa menemukan korban, dan juga bisa memantau situasi yang ada di mana ada bencana alam, supaya kita bisa mengetahui dan kita bisa merekam apa-apa yang sedang terjadi dan kegiatan masyarakat yang perlu kita monitor. Terima kasih. 30 saja. Kualitas kebesaran. Ini bermanfaat juga dia perbesaran 30 kali ya, sehingga